Jadi hari ini aku ada Jadi hari ini aku lagi ada di suatu tempat makan di Cirebon yang sangat Instagramable ya. Namanya itu adalah Oseng-Oseng Raja Mercon. Jadi bagi kalian orang Cirebon, kalian bisa mampir ke sini sih. Ini tuh bukanya tuh jam 10 siang sampai jam 12 malam. Di sini tuh ada makanan beratnya juga, ada snacknya juga, dan ya. Ini itu dijamin murah, terus habis itu bikin kenyang, jadi pasti puas. Kayak aku tuh udah pesen semua makanannya guys. Kita mulai dari makanan yang berat dulu. Ini tuh namanya lele sama mujair coetan. Ya coetan. Aku ini tuh sebenarnya tuh gak makan lele, tapi bagi kalian yang suka sama lele, kalian bisa banget sih. Nah ini spesial. Ini tuh adalah apa namanya ulekan. Ada isinya sambal. Nah bagi kalian yang suka makan pedes, si lele sama mujairnya itu kalian kasih sambalnya gitu guys. Feel daging si ikannya cocol ke sambalnya gitu. Makan. Wah pedes. Selanjutnya kita ada paru goreng. Ada paru goreng guys. Cobain. Aku pertama kali jadi ini tau gak sih? Food vlogger. Ya yeah, food vlogger. Katanya bestseller juga guys. Yes. Lanjut. Ini ada tahu susu. Tahu susu. Hari ini tuh aku gak bisa apa namanya makan oseng-osengnya yang ada di sini. Padahal oseng-osengnya itu yang paling bestseller. Cuman sambal bawangnya aja udah pedes. Gimana oseng-osengnya ya? Terus habis itu kan aku gak kuat pedes. Mungkin deh ntar aku bikin part 2 nya vlog di sini. Soalnya ini juga baru pertama kali aku makan makanan. Selanjutnya kita lanjut ke snack. Sebenarnya dari tadi udah snack sih, yang makanan menurut cuma si lelenya doang. Tuh ada apa namanya kentang goreng. Cobain. Guys, kalau makanan terakhir ini adalah donat sama rainbow sprinkle ya. Banyak makanan yang gak pedes, jadi kalian mau gak suka pedes gak apa-apa, tetap aja datang ke sini karena ada donat, ada apa namanya, ada kentang goreng, ada banyak lagi. Nih ya, aku bakal kasih foto tentang menunya aja di sini ya. Kalian bisa lihat semuanya. Kalian kalau misalnya mau lihat lebih lanjut, cek Instagramnya, aku bakal taruh di description box below. Di sini tuh yang paling best seller tuh apanya? Oseng-oseng Raja Merconnya pasti. Ayam coetan. Ayam coetan. Ikan terus habis itu ikan mujair coetan. Lele coetan. Terus habis itu bebek coetannya. Dan kalian tunggu es badak. Part 2 bakal. Oh iya benar, heeh. Ada es badaknya. Kalian yang orang Cirebon atau enggak kalian yang dari apa namanya Jakarta, dari Medan, dari Padang, dari yeah. Ini dari Eropa, dari Amerika. Dari turis-turis manapun datang ke Cirebon ini jangan lupa untuk ke Oseng-Oseng Raja Mercon. Jalan Dr. Sutomo nomor 4. Jadi cukup sekian video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye. Say thank you to Cici Angel. You're welcome. Yay. Bye.